Kita ke informasi lain yang unik nih Angel ya. Jadi ada seekor ayam jantan yang tak kunjung mati meskipun sudah disembelih oleh pemiliknya di Takalar, Sulawesi Selatan. Iya, Bremana dan juga pemirsa, keanehan pada ayam tersebut pun membuat heboh warga sekitar hingga menjadi tontonan. Kita nonton aja yuk. Seekor ayam jantan yang sudah disembelih ini menghebohkan warga di desa Mapakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pasalnya, meski sudah memasuki hari ketiga usai disembelih, ayam milik Mardayanti ini belum juga mati, padahal tenggorokan dan saluran pernafasan ayam telah putus. Tak hanya itu, ayam ini juga masih terlihat kuat dan tetap makan hingga minum seperti ayam hidup lain. Kejadian langka pada ayam milik Mardayanti pun viral dan terus menjadi tontonan warga. Menurut pemiliknya, dua hari lalu ia membawa 6 ekor ayam kampung untuk disembelih. Namun setelah disembelih, 5 dari 6 ekor ayam tersebut langsung mati, sementara seekor ayam jantannya tetap hidup hingga sekarang. Makan? Iya, minum. Minum juga? Iya, minum. Tapi tidak pernah sampai turun? Tidak sampai turun, tidak masuk karena terhalang di sini, sudah putus. Keluar lagi? Iya, keluar di sini. Ini waktu dipotong ada berapa ekor kita potong? Ada 6 ekor. 6 ekor? Iya. Cuma satu ini saja yang begini. Beberapa hari sebelumnya, seekor ayam yang sudah disembelih juga viral karena sepekan setelah disembelih, ayam tersebut tidak juga mati. Padahal tenggorokan dan saluran pernafasan ayam telah putus. Selain menunggu ayamnya mati di dalam kandang, hingga kini ayam Mardayanti juga dilepas liarkan di sekitar rumahnya. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma Anjus melaporkan.